kenapalah kau makin muda? Di manalah tempat aku nak bermanja? Hari cik tak makan. Kalau cik sakit, semua orang dalam rumah ni susah, cik. Macam mana aku nak makan, Abu? Selama ni aku makan bertiga. Sekarang tinggal berdua. Asal makan saja,
teringat arwah makcik kau tu. Makcik kau tu. Sudahlah Manisa, janganlah kau bersedih. Mari nak, mari. Cik. Makanan ni semua, siapa nak makan, Cik? Makanan kau berdua lah, Bu. Bagus juga mak Encik mati ya lah, Bu. Kita hari-hari makan ayam. Jika kau tak mau makan, Manisa, perut bapak berasa lapar. Biar bapak pergi jamah sedikit. Tidur. Selamat malam. Sampai hati kau berdua, sampai licin kau kebal. Apa boleh buat, Cik? Rezeki Allah. Rezeki Allah. Makan, makan jangan malu. Bulan ini aku potong gaji kau, tahu? Encik, suruh makan, Encik tak mau makan. Sekarang kan dah sakit? Aku ni sakit. Bukan sakit pasal tak makan dah, Bu. Aku sakit apa, Encik? Aku ni sakit pasal tidur keseorangan. Oh, Encik nak tidur berdua? Senang saja. Encik boleh pilih nak tidur dengan saya ke atau nak tidur dengan Labi ke? Itu dengan kau berdua buat apa? Seram mulut kau aku. Kalau Encik tak mau tidur dengan kita berdua, saya boleh tolong carikan anak dara yang cantik buat Encik. Ya kan, Nabi? Ya, Encik sekarang orang bujang. Encik boleh kahwin dengan siapa yang Encik suka. Haa, Encik, sekarang tak boleh. Mak Encik baru mati 40 hari. Kalau Encik nak kahwin juga, terpaksa menunggu 100 hari. Aduh, aduh, ada tanda mengaku. Abang Labi. Ya, Encik. Ada apa, Encik? Abang Labi, tolong pijitkan kepala Manisa. Pasal picit jangan susah, Encik. Kalau Encik nak picit, pukul 3 pagi pun saya datang. Abang Labi. Saya. Selama Mak meninggal, Manisa susah sekali nak dapat tidur. Kenapa Encik tak beritahu pada saya? Saya boleh dendangkan Encik tidur. Betul ke, Bang Labi? Betul, Cik Manisa. Dendangkanlah, Bang Labi.
kena meracunlah diri. Tiap insan hai tidaklah kekal, tentukan pulang di mana berasal. Janganlah sedih, hai janganlah pilu, serahkan pada Allah yang satu. Mana balamu? Jangan sini, Oce. Tolak-tolak ni, Labu. Kau betul-betul nak mampus, ya? Selain pada kau menyanyi, apa kau buat dengan Manisah, Labi? Aku tak buat apa-apa. Cik Manisah suruh aku picit-picit yang kepalanya, aku picitlah. Lagi? Sudah aku picit, aku naik seronok. Aku hurut-hurutkan rambut dia. Kau hurut-hurutkan rambut dia? Lagi? Lepas tu aku naik geram. Cubit-cubitkan bibinya, Labu. Kau cubit-cubitkan pipi dia, ha? Lagi? Lepas itu Cik Manisah pula naik geram. Terus, cepat. Dia cium aku dekat sini. Dia cium? Biar lagi. Kau tak boleh salahkan aku, Labu. Cuma kau luruskan tangan kau. Alamak. Teruklah aku. Lagi panjang tangan dia. Labu. Buat apalah kita bergaduh? Kita berdua kan dah mengaku saudara. Kan lebih baik kita berdamai. Ya, kita berdamai. Mari kita berdamai. Allahumma Allah. Labi, kau ada pujaan hati. Aku pun ada pujaan hati. Kau ada sekeping gambar. Aku pun ada sekeping gambar. Kan gitu?
Kenapa? Sekarang, bagilah aku tengok gambar pujaan hati kau tu. Tak bolehlah, Bu. Itu rahsia aku tu. Kau tunjukkanlah gambar kau tu. Aku tak boleh. Engkau dah lari. Kau nak rahsia bila kita nak tengok? Sekarang, mari kita tunjuk sama-sama. Ha? Pegang gambar. Satu, dua, tiga. Hari ini putus saudara, putus sahabat, putus semuanya. Eh, Labi, ini kepala bapak aku. Ini kepala bapak engkau. Kalau kau nak jantan, kau berani, kau turunlah pijak kepala bapak aku. Apa lagi? Marilah. Kepala bapak kau ya? Ya. Ini. Ha. Ha. Hai. Sekarang kau pijak pula kepala bapak aku. Kau layak-layak kepala bapak aku sampai jadi roti. Roti canai ya? Ha. Layak. Aku buka langkah 12. Hai, Kadir. Ha. Kau layak-layak kepala bapak aku diam. Aku pisik kepada bapak engkau, kau serbu kau nak perang dengan aku, perang sambil ya. Tahlil, Nabi. Eh, Nabi. Mari kita bertumbuk cara halus-halusan. Lemah, lembut, macam dipuput oleh sang bayu. Halus-halusan. Mesti tertib, yang dulu didulukan. Yang kemudian, mesti dikemudiankan. Halus-halusan macam mana? Ya, jangan keluarkan dah. Ready, jangan. Jawal, Sing, mari turun. Apa je? Jamal, kau jadi sekunder dia. Ini ring ada orang mau pakai. Siapa kau punya nama? Rocky Labu. Rocky Labu. Champion of the Screw. Kau? Saya. Joe Labi. Joe Labi. Champion of the Spana. Amboi macam Joe Louis dengan Rocky Marciano. Sing, kau jadi second daddy. Bawa ni orang tukar pakaian. Apa nak kami pakai jampi ya? Yalah, orang nak pergi berat penumbuk. Apa yang kau jampi? Besi, maha besi, besi datang daripada Kedah. Nak pergi, kau gigi pergi biar tinggal gusi dengan lidah. Amboi teruknya. Eh, Labi. Lebih baik lekas kau mengucap sebelum kau naik atas ring. Nanti kau kena penumbuk sulung aku satu, kau mati tak nak mengucap, Labi. Kalau gitu aku nak jampi juga. Pergi berderak, mari berderak, berderak, mari jadi bau. Kalau kudis dah bercampur dengan kurap, tangan tak berhenti asyik menggaru. Apa pula tu? Aku nak bagi lemah semangat. Ah, teruklah aku. Barulah kena buku dengan kuas. Pergi berderak, mari berderak. Kalau kudis bercampur kurap, pergi berderak, mari berderak. Sudah siap semua? Projek. Sekarang kau, Joe Labi. Mari timbang sini. £100, Cik. £100. Kau ingat, Jamal, £100 Joe Labi. Baik, Cik. Sekarang kau berdua bertukar pula. Rocky Labu. Wah. £175, Cik. £175? Tapi dia punya badan kurus. Joe Labi lagi gemuk daripada dia. Macam dia boleh lebih pound? Kalau Encik mau tahu, orang, dawai. Pulang besi. Itu berat tu. Cepat, ambil glove. Jangan tunggu lama-lama.
Nanti otak aku pun boleh jadi gila. Cepat sikit. Kasih dia orang pakai glove. Pada malam ini, kita akan mengadakan suatu perlawanan boxing yang istimewa. Di antara Rocky Labu, Champion of Screw. Dan pasangannya, Joe Labby, Champion of Spana. Berlawan sehingga salah seorang daripada mereka didapati kalah atau mati, tidak dikira akan berapa round pun. Belum lagi lah. Barang siapa di antara mereka didapati menang, mereka akan dikawinkan dengan seorang gadis jelita yang bernama Manisa. Kita mulai sekarang. Masuk. Aku main boxing dekat luar tadi. Kalau kau nak main boxing dekat luar tadi, dekat tanjung rambutan sana ada gelanggang bagus tempat kau. Kau boleh main luar ring, dalam ring, bawah ring pun kau boleh main. Janganlah marah, cik. Tak marah. Tunggu nasihat. Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Di mana dua orang ni dah terlepas, bikin menyusahkan otak aku, menyusahkan kaum-kaum boxing di dalam dunia ni. Ni apa punya boxing ni ada pakai main dekat tali-tali, ha? Aku fikir kalau korang berdua nak main boxing pakai dekat tali-tali, aku nak retire daripada jadi lepi. Aku boleh jemput satu lepi daripada Tanjung Rambutan untuk menjaga korang berdua. Dia lebih bagus daripada aku. First class. Tip top. Yeah.
apa punya kata kau main? Boxing barang boleh main gigit telinga? Bodoh, kenapa kau lambat kasih paham? Wah, kau pukul aku, ah. Ah, mula sekarang. Steady, 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 steady. Nasib baik Joe Louis tak ada kat sini. Kalau Joe Louis ada kat sini, dengan aku-aku sekali kena tembak. Siap boleh ni. Eh, itu dia siam lain. Ini boxing internasional. Ah, itu betul ke? Oh, engkau main boxing siam ya? Ah, ini mau datang boxing Melayu. Pula cat cat aku nak telefon mentor hospital. Kalau ada kosong aku sendiri yang nak masuk. Sana ada lebih aman daripada dua orang. Lawan macam ni, cepat. Wah, champion dunia pun tak ada lawan sampai begini, 127 round. Thank you.
Habis. Sekarang perlawanan malam ini dimenangi oleh... Kau pun kau juga. Satu. Dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Halo Encik, siapa menang? Tiga-tiga sekali kalah dengan aku-aku sekali. Bapak, macam anak teruna nampaknya. Kenapa bapak tak pakai serban? Yang sebenarnya, bukan bapak tak mau pakai serban. Bapak dah lupa mengikatnya tu. Dulu bapak ikat kan boleh? Dulu bukan bapak yang mengikat. Arwah mak kau yang mengikat serban tu. Takkanlah bapak tak belajar masa bapak pergi Mekah dulu. Belajar tu memang belajar. Dah lama lupalah. Sudahlah nak. Kalau bapak tak pakai serban, orang kan tahu juga bapak ni siapa? Haji Bahir. Tinggal anak. Bapak ni nak pergi mana? Nak pergi kapan? Bukan, nak pergi ke ofis. Tinggal ya, nak. Bapak ni dah berbiat agaknya. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi. Encik. Encik ni tak lupa apa-apa kah? Lupa? Tak ada. Lupa apa lagi? Hari tak hujan, buat apa kita bawa payung? Bukan payung, Encik. Sarban. Oh, sarban. Ya. Sarban aku basah semua. Kena hujan tadi malam. Hujan? Malam tadi tak hujan. Kau perlikan aku ya, Labi. Budak ni. Sekali aku lasing kau nanti, baru kau tahu. Selamat pagi.
Oh, kau perlikan aku ya? Tak ada. Ya. Karim ni bilang, Pak Haji ni sehari-hari handsome saja. Macam Rock Hudson. Muka aku ni macam Rock Hudson. Kamu dah makan semua? Belum, Cik. Ahmad? Ya, Cik. Kau pergi di hotel depan tu, kau order 3 mangkuk kopi. Telur selalu masak. 2 biji tiap-tiap seorang. Terima kasih, Cik. Cik Haji Bakir belanja pagi ni, tahu? Baik, Cik. Terima kasih. Apa aku cakap, betul tak? Haji Bakil pantang dipuji, kau tahu? Betul, mak. Puji, ya. Kau pergilah. Oh, dah pergilah. Apa dah? Selamat pagi, Encik. Encik nak beli kain? Hari ini semua kain baru, Encik. Saya nak beli kain putih. Berapa harganya satu hela? RM1. Kalau satu kayu? RM40, Encik. Tak boleh ke kurang sedikit? Sebab kain ni ialah untuk anak-anak yatim. Anak yatim? Berapa banyak, Encik, nak beli? 5 kayu. 5 kayu? Oh, begini, Encik. Lebih baik Encik sendiri berjumpa dengan tuan saya. Saya rasa harganya boleh dapat kurang sedikit. Sebab angin dia hari ini ada sikit baik. Tunggu sekejap, ya. Masuk. Encik, di luar ada seorang perempuan bukan main cantik lagi. Kau semua cantik. Lembu diberi gaun, kau bilangkan cantik. Sumpah, Encik. Begini. Potongannya tak ubah macam arwah isteri Encik dulu. Itu cantik tu. Apa maunya? Dia nak beli 5 kayu kain putih. Harganya dia minta kurang sedikit. Suruh dia masuk. Baik, Encik. Encik, silakan. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Osman, aku hadiahkan lagi 2 biji telur setengah masak buat kau. Pergi dekas. Terima kasih, Encik. Silakan. Kenal dengan saya, Haji Bakir. Murniati. Silakan. Terima kasih. Cik Murni datang kemari untuk menawar kain putih, bukan? Benar. Kenapa banyak sampai 5 kayu? Sebenarnya, kain ini bukan untuk saya, Tuan. Tapi untuk anak-anak yatim. Oh, untuk anak-anak yatim? Apa hubungan Cik Murni dengan anak yatim? Saya adalah salah seorang gurunya, Tuan. Oh, guru? Ya. Kalau Tuan tak percaya, ini bukti ya. Terima kasih. Kalau begitu tak banyak murid cikgu. Banyak, Tuan. Ini hanya dalam jagaan saya saja. Oh, banyak juga ya. Yang tua-tua bangka ni anak yatim juga, cikgu. Mana? Tidak, Tuan. Dia ialah guru-guru yang mendidik anak yatim. Jangan marah, cikgu. Tak apa. Yang ini ibu cikgu Murni? Bukan, Tuan. Dia ialah guru besar sekolah anak yatim. Hehehehe
Ah, yang ini siapa pula, cikgu? Yang ini ialah guru kecil, tuan. Bagus. Bagus jiwa cikgu Murni. Sama dengan jiwa saya. Saya cinta kepada anak yatim. Termasuk cikgu Murni. Osman, Osman. Saya, Encik. Kau bungkuskan 10 kayu kain putih, kau berikan kepada cikgu Murni. Baik, Cik. Cik, ini budak-budak di luar dah minta telur lagi yang macam, Cik. Jangan dikatakan telur. Kepala gajah pun sekali kau nak makan, makanlah. Haji Bakil sanggup membayarnya. Terima kasih, Cik. Memang kuli-kuli saya tu manja dengan saya. Sebab dia sayang dengan saya, cikgu. Berapa harga kain putih itu, Tuan Haji? Cuma harga sekeping gambar. 10 kayu kain putih, bawalah dengan cikgu Murni. Saya mau ini saja, okey? Okey. Terima kasih, Tuan Haji. Kembali. Cikgu-cikgu sekalian, saya sebagai guru besar di persatuan ini, saya mengucapkan terima kasih pada Cikgu Murni. Kita menyuruh Cikgu Murni membeli 5 kayu kain putih dengan harga sebanyak RM200. Tapi Cikgu Murni mengadakan 10 kayu kain putih dengan tidak ada bayaran satu sen pun. Marilah kita memberi tepukan mesra pada Cikgu Murni. Cikgu-cikgu sekalian, persatuan kita ini masih kekurangan uang tabung. Dengan apa ke jalan untuk menambah uang tabung kita itu? Cikgu, saya anjurkan supaya kita adakan malam aneka ragam. Cikgu, saya sokong. Bagus. Lagi? Cikgu, saya usulkan bagaimana kalau kita berniaga, cikgu? Niaga apa, cikgu? Niaga mesiam? Cikgu, saya usulkan bagaimana kalau kita mengadakan pungutan derma dari rumah ke rumah? Cikgu, saya sokong. Saya sokong, cikgu. 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 Ya, bagus. Cikgu Murni, aku ni dah lama bujang, Cikgu Murni. Semuanya aku serahkan dengan kau. Hambur manisnya kau. Tak ubah macam jalan aku, sayang. Aduh, nyawa. Assalamualaikum. Siapa pula tu? Orang sedang basmara macam-macam yang datang. Labu! Tapi, saya cek. Eh, lekat, lekat kau turun. Lihat siapa yang bawa tu. Baik, cek. Nanti. Labu di sini, labu itu sendiri. Baik, cek. Apa kabar, cek? Kabar baik, cek. Dah makan? Sudah. Labu. Aku nampak ada dua orang di tanah. Dia bilang dia dah makan. Ada dua orang di tanah, Cik. Dia bilang dia dah makan. Aku tahu dia di tanah. Tak ada atas bumbung. Beri tanya. Apa dia mau? Bahlul. Apa dia mau, Bahlul? Mahal.
Encik. Mau apa, Encik? Kami berdua ni datang nak minta derma. Oh. Dia datang nak minta derma. Dia datang nak minta derma, Encik. Derma? Derma apa? Derma apa, Labi? Derma apa, Encik? Derma anak yatim. Oh, saya kenal. Saya kenal. Derma anak Muhammad yatim yang tinggal di belakang masjid tu. Nanti. Bukan anak Muhammad yatim. Anak yatim. Anak yang kehilangan ibu bapa. Oh, anak yang kehilangan ibu bapa tu anak yatim, Encik? Betul. Maukah saya, Encik? Dulu saya tak pergi sekolah. Apa? Derma anak yatim. Anak yang kehilangan ibu bapa. Derma anak yatim, Encik. Anak yang kehilangan ibu bapa, Encik. Kenapa kau menangis? Pergi tanya lelaki-lelaki perempuan! Labi, lelaki-lelaki ke perempuan? Encik? Encik berdua ni lelaki ke perempuan? Tak sampai tak kenal lelaki-lelaki dan perempuan? Tentulah kami ni lelaki-lelaki, Encik. Lelaki-lelaki ya? Maafkan saya dulu, saya tak sekolah, Encik. Oh, tak apa. Dia bilang dia lelaki-lelaki. Dia bilang dia lelaki-lelaki, Encik. Labi tak tahu, jangan-jangan dia pondan tak? Pondan? Beritahu aku demam. Labi, Pak Haji demam. Haji duduk elok-elok ni dah demam. Mula gila. Pak Haji betul-betul demam tak? Tak ada. Encik, sebenarnya Pak Haji tak demam tapi dia suruh bilang dia demam. Haji, Labi dah pecah lubang, Encik. Gila kau punya Labi. Sekarang aku mati, mau kau tahu. Habis aku kena apa? Nabi, kau yang tak tanya suka nama kita. Encik, silakan naik, Encik. Bilik saya di ujung, Encik. Oh, baik. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Silalah masuk, Encik. Duduklah di sebelah saya ni. Labu, baik, ambilkan kursi buat Encik ni. Baik, Encik. Tuan-tuan ni datang nak menjalankan derma anak yatim piatu ya. Benar, Tuan Haji. Bagus. Lah, bagus. Kita tolong anak yatim. Saya ni lebih yatim daripada anak yatim. Yatim yang macam mana, Tuan Haji? Bapak dah mati. Mak dah mati. Isteri saya baru mati. Encik jangan lupa goyang, Encik. Kan lagi bagus tuan-tuan carikan derma. Bagikan dengan saya. Tuan Haji orang besar. Yang nak dicarikan derma ni, anak-anak kecil, Tuan Haji. Oh, anak kecil. Alah, Bu. Baik, Cik. Ambilkan duit aku di kocek tu. Baik, Cik. Ada RM1 tak, Cik? RM1? Bagus. Berikan sama Encik. Jangan lupa goyang, Cik. RM1 saja, Tuan Haji. Kan anak kecil. Anak kecil tak boleh banyak menyimpan duit. Aduh. Cikgu-cikgu sekalian, hari ini kita mendapat pungutan derma sebanyak 750. Tidak termasuk Cikgu Suda dan Cikgu Maun. Saya harap mereka itu pulang, dia akan membawa 1-200 lagi.
Nah, itu pun dia sampai. Cikgu Sudar, berapakah pungutan cikgu hari ini? RM1, cikgu. RM1? Mengapa kebanyak sangat? Entahlah, cikgu. Celaka punya Haji Bakil. Dia bilang budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Haji Bakil? Cikgu Sudar, saya tak percaya Haji Bakil boleh menderma sebanyak itu. Sumpah, wallah, cikgu Murni. Kalau cikgu tak percaya, tanya cikgu Mahun. Memang benar, cikgu. Haji Bakil tu pelokek. Tak hidup masin. Saya tak percaya. Saya tak percaya sama sekali. Baiklah. Besok, saya sendiri akan ke rumahnya. Tuan Haji Bakir? Oh, ini memang rumah Tuan Haji Bakir. Dan saya, anaknya. Bapaknya ada di rumah tak? Bapak saya? Nanti saya tanya pada orang gaji saya, ya. Silakan. Ini orang gaji saya, Pak Ernest. Lalu, apa kau nak, Labi? Cuba kamu tengok, bapak aku ada di rumah tak? Bapak kau? Bapak kau kan dah mampus. Kau ni sampai tak boleh pangkat langsung. Maafkan saya, Encik. Sebenarnya saya ni bukan anak Haji Bakil. Saya orang gajinya. Oh, orang gaji. Ada apa, Encik? Saya datang ni nak minta derma. Oh, derma? Labu, bilang sama Pak Haji orang datang nak minta derma lagi. Derma lagi? Demam lagi lah Pak Haji aku ni. Cik. Oh, Cik. Cik. Oh, Cik. Ada-ada saja. Silakan masuk, Cik. Cik, saya ada demam.
Demam terkejut. Demam terkejut? Dah berapa lama Tuan Haji ni demam? Dah lama, Haji. Dengan kulit, dengan jam saja. Dah 3 tahun, Haji. 3 tahun? Kalau tak salah saya, baru-baru ni saya jumpa dia dekat kedai. Betul tak, Haji? Barulah merasa sedikit kebal badan aku ni. Nasib baik Cik Lekas datang. Kalau tidak, gol lah Pak Haji saya ni. Kau minta aku mati? Tidak, tidak, tidak. Kami berdoa biar Cik panjang umur. Kalau Cik nak mati, Alhamdulillah. Cik Tumur ni. Cikgu datang kemari nak minta derma anak yatim ya? Begitulah maksud saya, Tuan Haji. Oh, kita mesti tolong. Wajib kita mesti menolong. Sebab mereka tak ada siapa lagi dalam dunia. Bukankah begitu, Cikgu? Oh, Tuan Haji sungguh bertimbang rasa. Labu, mari. Berapa harus aku nak bagi derma anak yatim? RM100 cukuplah, Cik. RM100. Kau malu dengan aku? Orang kenal aku siapa? Haji Bakir. Kapal di laut, gedung di darat. Bukan bukan macam kau, maskin muka kelabu. Silakan, Cikgu Muni. Rumah besar, orang gajian ada. Uang banyak, motor kabar. Cikgu, berapa saya nak bagi derma anak yatim? Itu terserah pada Tuan Haji. Ini derma saya. Terima derma saya. RM1,000 dari Haji Bakir. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak, Cik. Budak-budak yang boleh pegang duit banyak sebab dia tidak tahu kira. Kalau kau pegang duit, kau joli habis hartaku. Lekas kau ambil air kopi, berikan kepada Cikgu Murni aku. Baik, Cik. Hamboi. Muka Cikgu Murni, muka rezeki tahu. Betul ke Tuan Haji? Iya. Saya pandai lihat tangan. Boleh saya lihat? Akan lihat. Surat ini mengatakan ada seorang lelaki betul-betul cinta dengan Cikgu Murni. Laki-laki yang macam mana Tuan Haji? Orangnya separuh umur, tapi bukan tua tau. Orangnya insin. Orangnya kaya. Ada rumah besar. Ada uang banyak. Kekayaannya kapal di laut, gedung di darat. Ada motoka. Mutukanya buruk. Tapi kalau urat ini dengan urat ini bertemu, sudah tentu bertukar dengan kereta baru. Mesti. Amboi, bapak ni. Selama mak dah mati, bertukar corak nampak. Pakai slot pendek lah, bertransistor-transistor lah, tukar kereta baru lah.
Pasal aku pakai slot sendek. Bukankah kita nak pergi piknik? Pakul kuka kita baru kan bagus untuk persediaan buat kau. Mana tahu, boleh jadi kau kawin kah? Boleh jadi kau ke pasar? Boleh jadi kau joli? Boleh jadi aku nak kawin kah? Hai, kau tengok Pak Haji tu ada hati nak menikah nasib bayar nak lelah tengah. Tua kerana dia tak ingat nak maji. Bukan dia nak maji, dia bukan Pak Haji Biji. Dah siap semua? Sudah. Mari kita berangkat. Cik, ini cik. Mahal ini. Dah berjanji pula. Bagus. Oh, Tuan Haji. Cikgu, silakan. Tuan Haji, inilah guru besar. Cikgu, inilah Tuan Haji yang menerima 10 kayu kain putih dan wang RM1,000 untuk persatuan kita. Oh, budi dan jasa Tuan Haji sungguh menjadi kenang-kenangan. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Cik Musa, bolehkah saya berjalan-jalan dengan Cik Umar ini sekejap? Ya, boleh. Murid-murid sekalian, ambil tempat masing-masing. Bikin dua bulatan. Untuk musuhan nasib badan. Sedia? Satu, dua, tiga. Cuaca sungguh baik hari ini. Memang benar, Tuan Haji. Tuan Haji, silakan. Sila. Tuan Haji, silakanlah. Terima kasih. Amboi, takkanlah tak sudi pula. Yalah, kalau sudah dipaksa, apa boleh buat? I want romance.
Di mana dibeli ini? Saya buat sendiri, Tuan Haji. Oh, buat sendiri? Patutlah sedap sangat. Minta satu lagi. Ah, macam itulah. Lain kali jangan malu-malu. Apa yang dimalukan dengan Cik Burni? Apa Cik Burni tak nana-nana? Apa nana-nana tu, Tuan Haji? Nak berumah tangga. Oh, yang sebenarnya saya sudah pun berumah tangga, Tuan Haji. Oh. Ya, saya telah pun berumah tangga dengan seorang pemuda yang sama umur dengan saya. Tapi perkawinan kita gagal dan roboh di tengah jalan. Kalau begitu, sekarang janda lah. Memang benar, Tuan Haji. Memang susah kalau kawin muda sama muda. Kerana orang muda tu selalu kupu berfikir, kupu segala-galanya. Tetapi kalau kawin dengan orang yang ada umur, besar manfaatnya. Kerana orang ada umur tu banyak experience. Memang benar kata Tuan Haji tu. Kali ini kalau saya kawin lagi, saya akan cari orang yang lebih tua dari saya. Begitu cara berfikir. Ada apa ni? Ilami, pandai juga Pak Haji kita jual minyak. Minyak apa? Minyak angin. Ilami, ini yang dinamakan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Bukan tukar pakaian, Cik. Mengintip ular tukar kulit. Ular? Jangan dekat, Cik. Ular ni ular tua. Dah kerepot pun. Tak sadar diri. Kalau dia beli, parah, Cik. Abang Labu. Abang Labi. Tolong panggilkan bapak. Manisa nak makan, lah. Oh, rusak program kita hidup siapa datang? Cik Kumpetah, datang buat apa di tepi laut ni? Maafkan saya, nampaknya saya mengganggu kesenangan Tuan Haji. Tak jadi apa, Cikgu? Cikgu Murni tu terlupa. Nasib baik saya ingat. Ada lupa apa, Cikgu? Surat jemputan. Oh, Cikgu ada bawa tak? Ada. Ni dia. Surat jemputan apa, Cikgu? Malam besok, kita akan mengadakan malam perjumpaan dengan persetujuan Cikgu Murni dan cikgu-cikgu yang lain. Diminta Tuan Haji Bakil bersama. Apa kata Tuan Haji? Sayang. Besok saya ada urusan yang mustahak. Besok malam Cikgu Murni datang tak? Oh, saya mesti datang. Saya cancel urusan saya semua. Pukul berapa besok, Cik? 8:30 malam. Terima kasih. Cikgu-cikgu yang dihormati sekalian, pada malam ini kita sungguh merasa bertuah kerana Tuan Haji Bakil berada bersama-sama kita. Tuan Haji Bakil banyak membuat jasa kepada persatuan anak-anak yatim. Dari itu, mari kita hadiahkan sekalung bunga kepadanya. Silakan Cikgu Murni. Juga, pada 24 hari bulan depan, kita akan adakan malam aneka ragam. Kita harap Tuan Haji Bakil akan menyampaikan segala hadiah-hadiah. Sebelum kita makan, saya minta kepada cikgu-cikgu sekalian, marilah kita menyanyi lagu selamat untuk Tuan Haji Bakil.
Tangan cikgu. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Tuan Haji Bakir. Allah selamatkan kamu. Dan Cikgu Murni juga banyak membuat jasa pada persatuan kita. Marilah kita menyanyi lagu selamat untuk Cikgu Murni. Bangun cikgu-cikgu sekalian. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Cikgu Murni. Allah selamatkan kamu. Cikgu Murni. Saya Tuan Haji. Sebenarnya ada satu perkara saya nak bonding dengan Cikgu Murni. Sila. Perkara apa Tuan Haji? Semalam waktu di piknik, Cikgu Murni ada mengatakan cikgu sanggup kawin kepada orang yang lebih umur daripada cikgu. Memangkah begitu? Memang betul Tuan Haji. Ini saya ada seorang kawan, dia tu bujang. Kalau dia masuk meminang, sanggupkah Cikgu Murni menerima? Siapa kekawan Tuan Haji itu, Tuan Haji? Oh, bukan tanggung-tanggung orang Cikgu Murni. Budi bahasa cukup manis dan baik kepada orang, tak ubah macam saya ini. Kulitnya hitam manis macam kulit saya ini, Cikgu. Tinggi-tingginya, lagaknya, jalannya, ada pula anak perempuan begini tinggi. Lebih kurang macam cikgu ni lah. Ya, macam cikgu ni lah. Putih-putihnya. Orang ni banyak uang. Rumah batu ada, rumah besar ada, kereta baru ada. Hai, cikgu. Kalau cikgu kawinlah kepada kawan saya tu. Seumpama ayam bertelur di atas padi. Mewah hidup cikgu selama-lamanya. Siapakah nama kawan Tuan Haji itu, Tuan Haji? Namanya tadi di tepi bibir, sekarang dah lupa pula. Kalau tak salah, Kil Akhil kah? Syakil kah? Tapi orangnya Haji juga. Cikgu Murni. Saya cikgu. Meeting dah nak dimulaikan. Silakanlah Tuan Haji. Kita sambung lain kali ya. Baiklah cikgu. Cikgu besar ni tak habis-habisnya meeting. Sedikit kita tak dikasihnya jam. Cikgu Murni, bila kita berjumpa lagi? Malam aneka ragam. Thank you.
penonton yang dihormati sekalian. Marilah kita menyanyikan kembali lagu selamat ini kepada anak-anak yatim. Semoga Allah memberi selamat kepada mereka. Terima kasih sidang penonton yang dihormati sekalian, terima kasih. Maka acara selanjutnya sekarang merupakan sebuah tarian, yaitu Tari Silat Melayu. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Tari Silat Melayu adalah ciptaan dan diajarkan oleh Cikgu Besar kita, Cikgu Besar Hafsah. Terima kasih. Putri Melayu balenggang lenggo indah bergaya, bukanlah hanya pandai merayu tetapi sanggup membela bangsa. Amboi 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 putri jelita bersopan santun berbudi baja. Tidaklah hanya pandai bermanja, berani pula ke medan laga. Amboi, 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 amboi. Ikan betuk di tengah lasawa, ikan puyuh di rawa larawa. Ingat pesanan datuk hang tua, tidak melayu hilang di dunia. Amboi, 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 amboi. Budak-budak memakan ketupat, tupat nasi di belah-belah. Hidup kamu jasa tak dapat, sekali hidup hai buktikanlah. Amboi, 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 amboi. Bukanlah hanya buat hiasan, mengharum wangi semarak negeri. Amboi, 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 amboi. Amboi, amboi, putri sejati melangkah lumai, melangkah permai. Jangan disangka jinak merpati, tak gentar pula membela diri. Amboi, 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 amboi. Anak kampung membuatlah pagar, buat tagar hai kayu berduri. Runtuh gunung bumi bergegar, patahlah kalam pujangga berdiri. Amboi, 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 amboi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tibalah masanya kita akan mempersembahkan sebuah acara yang sangat istimewa. Acara itu ialah memilih Ratu Kebaya. Para pengadil terdiri dari seniman, seniwati dan raju utama film-film Melayu. Saya perkenalkan para pengadil tuan-tuan dan puan-puan. Pengadil yang pertama, seniwati Dayang Sofia. Terima
Pengadil yang kedua, seniman Ahmad Mahmud. Pengadil yang ketiga, seniwati Rosnani. Pengadil yang keempat, teraju utama Omar Rojek. Pengadil yang kelima, seniwati Sarimah. Terima kasih. Pengadil, maka kita akan mempersembahkan sebuah lawak jenaka yang bernama Aji Aji Buka Pintu, dijayakan oleh pelawak yang terkenal Labu dan Labi.
Penonton yang dihormati sekalian, sebelum kita menyebutkan nama-nama pemenang pada malam ini, saya persilahkan penanggung kita Tuan Haji Bakil untuk naik ke pentas. Tuan Haji Bakil. Keputusan para pengadil, pemenang kebaya yang nomor 3 jatuh pada Cik Zubaidah Muhammad. Pemenang kebaya yang nomor 2 jatuh pada Cik Zarinah Abdul Ghani. Sidang penonton dan hadirin yang terhormat, tibalah masanya yang ditunggu-tunggu. Ratu Kebaya tahun 1962 jatuh kepada Cik Murniati Haji Ibrahim.
orang yang nak kawin dengan Cik Gumun itu ada di sini, orangnya tahu. Yang mana satu, Tuan Haji? Kalau Cikgu mau tahu orangnya yang nak kahwin sama Cikgu tu, saya lah. Kenapa Tuan Haji tak bilang dari dulu? Kalau Tuan Haji betul sukakan saya, masuk meminanglah. Ya kah? Ya. Tuan-tuan bertenang. Tuan Haji tidak mati, tapi hanya pingsan saja. Tolong tirai tutup. Tolong tutup tirai. Tutup. Tolong tutup. Tutup. Macam mana bapak boleh pingsan? Bapak ni bikin malu pada orang ramai sajalah. Macam mana bapak tak pensan? Panggung tu panas sangat. Panggung air kondisen pun panas. Bapak pun jadi heran, Manisa. Semasa bapak berjabat tangan kepada Cikgu Murni, satu macam datang angin di muka bapak, swing, macam berat motorkah? Kau tak rasa lah, Bu? Oi, bukan rasa saja, Cik. Saya nampak berkemutih saja angin itu datang, Cik. Aku pun nampak juga. Angin apa tu? Angin Ahmad? Ya. Angin Ahmad? Terkekotlah aku. Tolong! Labi, angin apa tu Labi? Angin tikus sendiri. Angin tikus? Kau pun sama juga, tolong. Kau lihat ni. Dah kenal lah tu bapak bertiga. Selamat malam. Cikgu Buni tu dah bertujuh kahwin dengan aku. Besok pagi kau cari orang tu, dua tiga orang. Terus pergi Minang sekali. Tak usah orang tua-tua, Haji. Saya seorang cukup masuk Minang. Mana kau tahu? Diam, Rangkau. Kau fikir aku tak tahu masuk Minang, ya? Di mana kau belajar? Dulu, waktu bapa aku nak kahwin dengan mak aku, akulah masuk Minang. Kau mana tahu, kau belum beranak lagi? Cik, jangan sisa hati. Everything okay. Tip-top. Bagus. Kau pergi berehat dulu. Assalamualaikum, Cikgu Murni. Waalaikumsalam. Sila pula, Bi. Ada hajat apa ni? Sambilnya ada hajat besar. Saya berdua ni datang kemari nak masuk meminang. Meminang siapa? Meminang Cikgu Murni untuk saya. Ha? Untuk kau. Meminang Cikgu Murni untuk tuan saya, Tuan Haji Bakil. Oh. Terima sajalah Cikgu Murni. Tanyalah pada bapak saya. Kalau dia setuju, setujulah. Pak Haji Bakir tak mau kahwin dengan bapak cikgu. Buat apa tanya dia? Mestilah tanya bapak dia. Ini soal meminang. Kalau bapak dia tak setuju, tak jadilah. Balik ke rumah Pak Haji nanti lesing lagi dia. Cikgu, boleh tak kami berdua berjumpa dengan bapak cikgu? Bapak! Pak! Ah,
ada apa mu ni? Ada orang nak jumpa dengan bapak. Alamak, kemain tuaknya. Tapi ada can apa? Kalau dia tak mau terima kita punya minangan, kita tangan-tangan dengan dia. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Jemput dan naik anak-anak. Pak Haji, Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Silakan. Baik, Pak Haji. Ada apa anak ni datang kemari? Ada aja. Alhamdulillah. Tolong ceritakan. Saya berdua datang kemari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ya. Mustahak nak jumpa dengan Tuan Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ya, ya. Kerana ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Haji, saya datang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haji dah kena penyakit dah. Kerana ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Tuan Haji ni terlalu baik. Kau aja lah yang cakap. Ya, Pak Haji baik, Pak Haji baik. Ada apa anak-anak ni? Pak Haji, sebenarnya kita berdua ni datang. Oh, datang dari masjid ya. Tahu sudah kita. Awak bukan tak tahu. Semalam hujan lebat. Oh ya, Pak Haji. Kita hujan lebat tu tak apalah. Ibu pun kuat. Anjung di masjid kita tu roboh. Dipukul ribut. Pak Haji panggil tukang. Tukang datang dan lupa bawa simen. Pak Haji dah betul-betulkan. Pak Haji arah korang dia orang pergilah betulkan masjid tu. Rusak. Kenapa anak ni? Belaga angin, Pak Haji. Oh. Bapak, ini kipasnya, Pak. Ya. Maafkan Pak Haji, ya. Pak Haji, masuk ke dalam sekejap. Ya. Pak Haji, nampaknya tak kacau ni kita bercakap lah, Bu. Kalau dia buat penyakit macam ini juga, aku bilang tutup, engkau tutup mulut lah, Bu. Boleh lah, Bi. Herkan. Panas. Ya, ya, ya. Anak-anak ni tak panas? Woi, panas. Menyerap darah-darah. Ya, namanya nak meletup lah, Pak Haji. Apa yang anak-anak cakap tadi, silakanlah. Baru Pak Haji kali sekarang kita bercakap. Begini, Pak Haji. Kami badan Pak Haji memang tak boleh kena tahan panas. Ya, ya. Malumlah orang tua. Ya, ya. Orang tua lah katakan. Aku duduk. Orang ni tak panas sampai begini. Apa yang matahari ni dah rendah bang kali. Aku duduk. 3-4 kali Pak Haji mandi. Maklumlah panas sangat. Aku duduk. Dengar sini Pak Haji. Kami datang kemari nak masuk meminang anak Pak Haji untuk Pak Haji Bakil. Kasih tak? Apa? Haji Bakil? Dia bersetuju lah tu. Selamat. Alhamdulillah. Jelaka punya Haji Bakil. Apa yang buat orang ni kaki tali bapak ni? Minta apa? Minta apa Pak Haji? Banyak lari. Jangan lari. Ini bapak tiri Haji Bakil tau. Kurang pelajar. Nasib baik korang lari. Kalau korang tak lari, naas korang. Kurang pelajar nafsam kelukul. Bagaimana tentang pemenangan? Berhasilkah tidak? Rosak, Cik. Rosak program kita. Rosak? Apa yang rosak? Adakah patut? Bapak dia bilang muka Encik macam beruk mak ye. Kononnya nak kahwin perempuan yang paling cantik dalam kampung ni. Tua kutuk, tua tak sadar diri. Bapak dia taram dengan Encik.
Kalau dapat Encik, dia nak layak-layak kan? Layak? Betulkah katanya, Rabi? Ya, Encik, mula-mula dia kata. Mula-mula? Alamak, mula-mula? Ha, kau lihat ni, aku mesti pukul kepala dengan martul. Kalau tidak, jangan dipanggil aku Haji Bakir. Encik. Sampai Cikgu Murni terus bergaduh dengan bapak dan Encik. Dia katakan, bapak, sampai hati bapak kata pada Haji Bakir kasih saya. Saya cinta pada Haji Bakir. Bila saya makan, teringat Haji Bakir. Bila saya minum, teringat Haji Bakir. Bila malam saya nak tidur, saya tepuk-tepukkan bantalnya. Panggil Haji Bakir, Haji Bakir, Haji Bakir. Kalau boleh, dia nak mati dengan Pak Haji Bakir. Aku dah tahu tu. Memang mesti Cikgu Murni berkata begitu. Lagu apa kata bapaknya lagi? Terusnya Cik, dia tangkap si Murni, dia ikat, dia pukul sampai keluar darah, Cik. Dia pukul dia. Silakan punya bapak mertua, kau pukul kekasih aku. Apa kata bapaknya lagi? Saya tak sampai hati nak dengar, Cik. Semua ni Labi tahu. Apa katanya Labi? Cakap apa ni cakap? Terus Cikgu Murni panggil. Abang Labi, tolong kasih tahu sama Haji Bakir lepaskan saya. Kalau saya dah terlepas, malam ini juga saya nak kahwin dengan Pak Haji Bakir. Dan saya tunggu di rumah Tuan Kadi. Kalau begitu, ini malam kamu berdua pergi lepaskan Cikgu Murni. Aku tunggu rumah Tok Kadi. Malam ini aku kahwin. Apa yang kau pergi cakap macam itu dengan Pak Haji sekarang? Apa kita nak buat sekarang? Engkau lah bilang kena Muni sukakan dia. Bukan kau cari balak ni semua. Balak. Kenapa hatiku terbang debu dan buat debu pula ni? Pasal tak sedap badan lah. Jangan-jangan aku salah makan ke? Dari mana si mata ni pula? Allah. Jatuh lega. Lalu dah terang si mata. Murni? Oh, Murni. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Ini malam kita tukar tempat tidur. Kau tidur di bilik bapak, biar bapak tidur di bilik kau. Kenapa, Pak? Entahlah. Bapak rasa tak sedap hatilah. Hati bapak kedak geduk. Sudahlah, Murni. Kau pergi tidur di bilik bapak. Pergi. Baik, Pak. Mentor. Yang itu bagi Cikgu Murni. Itu. Okey. Alamak. Pilihnya terbuka. Jangan-jangan. Dia tahu jalan-jalan.
datang, Pak Haji. Dah datang, Pak Haji. Dah datang dia, Pak Haji. Kenapa pengantin perempuan ini berselimut? Dia malu menengok Haji Bakhil. Maklum, terlalu handsome. Handsome. Apa nak dimalukan? Bukannya orang lain. Kan bakal jadi suaminya sendiri. Siapa saksinya? Saya, Tuan. Saya di sini. Baik, Tuan. Saksi kedua? Saya, Tuan Haji. Sini. Pengantin laki-laki. Ya. Tuan Haji Bakir, Pak Haji, suruh dia buka selimutnya dan suruh dia sahin di sini. Baiklah, Pak Haji. Dapati bahawa Haji Bakhil bin Lebai Kedekut Labu bin Kundur Labi bin Kura-Kura Amboi. Pelik sungguh nama kamu bertiga ni. Kamu bertiga didapati salah dan dikenakan denda RM500 tiap-tiap seorang atau penjara 3 bulan. Bagaimana Tuan Haji Bakhil bin Lebai Kedekut? Tak apa, saya mesti bayar, Tuan. Bagus. Labu bin Kundur dan Labi bin Kura-Kura? Dia bayar, Tuan. Kenapa pula aku nak bayar? Ayy, kau nak bayarkan pergi, Encik. Aku tak mau bayar. Siapa jaga anak Encik? Biar mata kering dengan aku. Jangan main, Encik. Bayar, Encik. Aku tak mau bayar. Ini je, Encik. Padan muka kau. Cetan! Labi? Sampai hati Pak Haji tak mau tolong kita, ya? Apa nak buat, Labu? Memang nasib kita